Halo, di mana juga rumahmu nih? Aku sudah di Seruyung nih, Kak. Lurus lagi? Oh, lurus-lurus. Nggak juga kau nunggu di jalan tuh. Ini, Kak. Ini, Kak, rumahmu. Woi. Kayaknya di depan ya ada kulit jemuran anu di sini nih. Apa nih? Sempak sama handuk nih. Ini kah? Ih, jelek jelek jaringan nih, Goy. Cepatlah kau keluar. Betul kan juga sudah rumahmu nih. Mau putar-putar lagi kita nanti, mau pusing-pusing. Ayo, apa yang kita cari nih? Cari cewek. Jalan-jalan ke Mesalong. Mau cari semandak kah kita? Banyak semandak sana kan banyak. Nah, kita bawa siapa dulu? Si Melda. Yang mana rumahnya tuh? Telepon enggak diangkatnya. Tapi dia ada di rumah kah? Ada di rumah. Woi, dingin banget nih, Goy. Kan santai sambil nunggu apa namanya? Cuaca. Bisa kau mutar sini soalnya. Luas sudah jalannya ya? Ya dong. Pas boboy, tenang aja kau. Nurinya kok. Kita jemput Shano dulu, Kak. Semandak anu Mambulok apa Anggol? Mambulok. Boy. Bukan membuat apa ngol. Apa namanya itu? Lala Asandong. Apa? Lala Asandong. Lala Asandong. Lala Asandong. Lala Asandong. Nah, itu ya. Nanti aku depan rumahnya kita singgah. Aku bilang, "Nah, Bapak belum mau mandi nih nanti." Tapi memang itu nah rumahnya itu kelihatan tuh. Yang rumah yang ini kan. Nah itu. Sebelah sini. Kau buka ini, Mbak, biar dia kelihatan. Baru dia bilang, ya tidak mau. Dia baru mau. Si Madus. Ya, ya, si Madus mandi yuk. Hah? Madus. Di sini yuk. Kau olah temanmu yuk. Situ. Itu mah, ada temanmu kita yuk. Kenapa ya? Ya, enggak, ada tadi ada waktu situ ya. Kau enggak kenalan, guys. Kita lah di telepon, di enggak anu. Kami nih. Makanya, itu lah kau tahu, enggak kan? Kau ingat kau terlalu nyamping situ, Mbak. Pasar malam loh. Nah, kapan pasar malam tuh? Ada aku chat kau tuh kan? Coba kau lihat nanti kau lihat nanti. Nanti kau lihat kapan buka sih ya? Belum buka tapi masih yang pasang-pasangan dulu. Apa? Pasang-pasang tenda-tenda. Tenda-tenda ya, tribun tuh. Tribun. Tapi ngomong Madus itu kayaknya ayo kita pergi yuk. Madus ini laki kah perempuan? Cowok. Oh. Biasanya teman-teman kami dia kan udah lulus. Jadi dia santai-santai gitu. Bagi kita sendiri-sendiri aja. Kan banyak kita mencok. Iya, kalau kita muncok tuh kan ada yang ngupas, ada yang buat sambalnya. Iya, makanya yuk. Buat esnya. Iya, itulah. Aku tuh tadi tidur. Aduh. Tipu ajak nggak dia mau, rupanya bergulung dia dalam selimut. Ya, kita ambil panggil Madus ya. Kan dulu kita kan bisa jalan, mencok belanya. Kristian, aku mau tanya sama kau, Pak. Kau kan di Dayak Tahol kan? Asli Tahol dong. Asli Tahol, nah jadi bukan anak tinggalan. Kalau kau nikah, biasanya apa barang-barang yang disediakan tuh? Nggak, pertama tunangan. Oh, tunangan. Jadi kalau kita tunangan tuh biasanya, pertama kenalan dulu ya. Nggak usah sih itu, Mbak. Langsung lah sudah. Langsung, ya. Kalau mau nikah lah, kalau mau nikah, mau kawin lah. Ya pasti anu lah, purut. Purut. Ya purut kan. Purut. Purut ya. Purut tuh yang kayak gimana sih maksudnya? Kayak persetujuan. Purut tuh kayak apa barang-barang yang diminta, tempayan, kayak. Oh, itu namanya purut. Kulkas, tali puk, bilang orang anu, tali puk, gong, mas. Habis itu barang-barang lain ini contohnya kulkas. Oh, so itu wajib tuh itu. Enggak wajib sih sebenarnya tergantung keluarga. Tergantung keluarga minta, tapi bisa juga enggak dijadikan barang juga enggak atau seperti uang. Bisa ya? Aja uang hangusnya. Ini sekarang pernikahan sekarang ini ketentuan orang bak keluarga. Dulu kan pernikahan tuh enggak sampai minta motor, minta rumah. Ya, kadang-kadang begitu, tapi sampai sekarang enggak terlalu dibebankan itu kayaknya. Kadang-kadang uang sampai 100 juta. Sterling kemarin 180 kan? Nikah kemarin ada yang 180 itu, gitu. Itu dari kaum mana? Wanita atau pria yang minta? Kaum wanita. Oh, wanita yang di belakang nih, Leni. Wanita yang di belakang nih. Mereka dua. Kalau mereka di nikah, aduh Ina. Sudahlah. Kamu dua kalau mau nikah, kira-kira berapa purutnya tuh? Kamu dua minta? Dari atas lah. Kalau kaya berapa ya? Kalau berapa ya? Baju hitam? 100. Aduh! Mahalnya nah, juga. Sediakan memang. Tela, baju biru? Kamu berapa? Tergantung kan enggak? Tergantung kesepakatan kedua pihak ya. Dan juga harus minta ya. Tapi aku pikir ceritanya aku laki kan. Kalau mahal-mahal Kris, susah kamu buat rumah. Nah, ada rumahmu begaruk nanti kau. Bukan masalah itu. Masalahnya kalau orang kenya kan
dikit ya perutnya kan. Kalau orang Tahol sama orang Dayak Agabak tinggalan tuh banyak perutnya. Nah kalau orang Tahol sebenarnya menyesuaikan aja keadaan. Contohnya dia kan gak terlalu mampu gitu. Jadi ada kan sudah calonmu nih mau nikah? Ada. Kau orang cerita mana? Tentang apa? Makanya baru kau cerita tentang calonku lagi. Nah calonmu orang mana? Orang pas. Tahol juga? Adalah. Oh adalah ya. Pokoknya adalah. Saya tidak mau kasih tahu. Oh iya. Masa Pak Salong. Ada kebuat berdoa ya. Masa Long, kita mau lihat mangga. Kalau nggak ada buah Masa Long sini, kita cari di buah orang lah ya, kita panjat. Iya betul tuh. Nanti kau yang panjat. Aku yang. Jadi mereka dua yang di belakang nih mungut. Ada buahnya? Ini ya. Ada buah buah mangga juga. Timun. Oh ini ada buah mangga. 35 kilo. Hmm? 35 kilo. 35? Tapi ada juga itu. Oh ini mangga apa ini? Mangga asam ya? Mangga sambal. Ini sama juga. Oh ini kayak mangga aku ini. Lain. Mangga golek. Mangga golek. Ambil aja. Tapi lembek. Tapi dia lembek. Kena. Kamu mau masak kok. Mencok kok masak-masak. Sebelahnya mangga asam. Di bulan 2 itu kan. Mudah kan? Yang mana Chris? Itu yang putih, itu yang bulat tuh gak pakai mencok kah? Mana? Tuh sana tuh. Ini namanya kol. Gak dimencok lah, kecuali di lapan. Boleh juga dimencok kalau mau. Kalau ini mau yang apa? Timun? Yang mana juga dia mau ini? Ini kecuk. Campur lah. Ini juga mau makan mau timun juga nih. Aku cari yang muda ya. Nah mau si Christian yang tua, dia mau yang muda. Iya lah, emang aku mau muda kok. Dua kilo ya mangganya ya. Pas satu kilo sedikit kan nanggung. Nanti satu RT datang sama kita nih. Udah dapat? Udah dapat semua? Udah dapat lombok. Lombok? Oke okay. Ada sudah semua bumbunya? Ada. Sambal. Sambal. Kita ambil. Tinggal cari es batu ya. Es batu di rumah ada. Es batu kah? Kita minumnya apa nih? Es teh. Ya. Kita sudah tiba di rumah si Christian nih, mengajak muncok siang-siang. Ini siang sebenarnya nih geng, masih jam 1 karena cuaca tadi hujan, makanya bendung. Nih sama semandak 2 ekor. Oh itu bukannya anuk itu tempat menampi padi itu? Itu bukan? Tempat menampi padi itu kan? Ini bang. Isilah bayi. Aku yang buat nih, bentar ini. Bawa mau kolom. Kami dulu buat gini ya. Itu untuk khususnya untuk silang tetanya. Tetanya, tenda pahit. Boleh rasa kah ya? Belum juga. Aduh, belum juga tuh kan untuk jadi itu. Apa sini? Belagak, belagak. Oke, kita mau nyantap. Aduh. Aduh. Coba Chris, coba. Bagaimana? Gula-gula. Bagaimana? Bagaimana rasanya? Sedap. Sedap kah buatan kalian nih? Buatan semandak Tahol. Woi, aku mau mencoba lah juga, aduh nak, dalam kesanggup melihat kamu nih. Rasanya tuh enggak, enggak bagus rasanya. Bercampur-campur. Ini pakai ini. Pakai ini guys. Sedap, enak. Ada manisnya, beliau. Ada manisnya, pedasnya juga ada, kombinasi lah. Apalagi mereka dua yang buat yang tadi ini. Ada wih. Enak. Hai. Mana musik kita nih? Lagu Mambulok, lagu Susi ya. Mambulok apa enggak? Thank you.
Yeah.